Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, video kali ni saya nak tunjukkan macam mana nak pasang box kat tengah ni. Box GV. Saya dah pasang belakang box. Hari itu saya dah buat video. Kali ni saya nak pasang yang depan punya. Box ni untuk senanglah untuk kita jalan jauh. Walaupun dia punya ruang tu sempit berbanding dengan bakul ni, tapi dari segi keselamatan dan juga keselesaan, saya rasa saya nak tukarlah kepada box saya ke kembara MotoGP Sepang 2019 nanti. Apa-apa pun, kita beri laluan kepada intro terlebih dahulu. Alright. Antara perkara utama yang perlu saya buat adalah kita mesti tanggalkan bakul ni dahulu. Okey, dia ada senang je, dia ada 3 skru. 1, 2 dan 3. Okey, yang ni saya tak pertunjuklah video, semua orang dah tahu kan. Okey, stay tune. Sekarang saya dah tanggalkan bakul. Inilah rupa paras bila bakul ditanggalkan lah. Jadi sekarang kita teruskan dengan pasang bakul tengah ni di sini nanti. Okey, inilah dia box yang akan dipasang nanti di bahagian trunk ataupun bahagian tengah motor. Jadi step pertama adalah you kena pasang dia punya bracket di kiri kanan dulu. Okey. Yang ini dipakai skru yang saya pakai kat raga tadi, kat bakul tadi. So saya letak kat sini dulu supaya senang saya nak masukkan di sini nanti. Tapi jangan you ketatkan lagi. Just you nicely masuk supaya dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan lah. Jangan tertukar kiri dan kanan ni. Yang sebelah kanan punya dia bentuk dia macam gini, yang sebelah kiri sebelah macam gini. Yang tengah ni nanti kita akan gunakan yang ni. Yang ni untuk kita sebab dia punya bracket tu jauh daripada kat dalamnya ada lubang. So dia ni fungsi batang dekat dalam ni lah. Okay. Jadi saya tunjukkan cara lah. Okay, ini cara dia. You letak kat atas sini. Okay. Pastikan benda ni dekat sini. Step pertama you pasang kat terang ni dulu. Okay. Letak sini. You masukkan ke dalam ni. Okay. You letak kat sini dalam. Okay. Menggunakan Allen key. Okay, sekarang dah masuk. You ketatkan sedikit saja. Pastikan dia tidak bengkok lah. Okay, you masuk kat sini. Tak nampak. Okay, masuk kat sini. Ni. You ketatkan sedikit dah. Okay. You ketatkan sedikit supaya senang benda ni boleh gerak. Okay. Nanti you adjust yang skru kat dalam ni pula. Ini parang bawah. Satu skru kat sini, satu kat sini. You masukkan terus ke dalam ni. Di dalam ni, nanti you letak dia punya skru balik sini. Okay. Ini. You pulas sini. Okay. Begitu ke yang sebelah sini. Sama saja. You letak dia punya washer, you letak dia punya nut balik. Okay. Simple saja. Nanti you ketat lah. Sini-sini you ketat. Satu spanner pegang sini, satu spanner pegang kat sini. Dan you ketat kat sini. 3, 1, 2 dan 3. Okay. Ketatkan guna spanner nombor 10 sini. You ketat sini 1, you ketat sini 2. Tapi satu lagi spanner you kena pegang kat dalam lah, takut dia berpusing. Itu saja caranya ya. Okay, sekarang saya dah siap pasang box yang kat terang ni. Okay, dia hanya 10 liter saja, sempit saja. Okay, bermanding dengan bakul ni. Okay, bakul ni besar lah, tetapi dari segi dia expose memang boleh muat banyak barang, tetapi tak selesalah nak tak handphone dan sebagainya ataupun time hujan. Berbanding dengan kita punya box ni, lebih secure lah. Tapi antara kekurangannya dia adalah dia sempit sikit lah. So you boleh letak handphone dan beg duit sahaja dalam ni. Okay, dia kalis air. Okay, dan ada kunci. Satu lagi dia punya kekurangan adalah oleh kerana dia punya box ni dekat dengan kita punya seat. Bila kita buka ni, okay, dia hanya sampai ke sini sahaja. So dia tak boleh nak full expose. Jadi kalau kita nak tukar filter, terpaksa kita buka benda ni. Okay. Tapi untuk letak minyak, okay, terpaksa pegang lah. That's why saya seperti video yang saya lepas, saya pasang damper. Damper ni untuk menyenangkan kita, untuk kita tak payah nak berkungfu dengan seat lah, bila nak letak minyak nanti. Itu antara mengapa saya pasang seat damper lah. Jadi saya rasa complete dah. Okay. Okay. Ini dia. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan
nak pasang box, ada dia ada kelebihan dan kekurangan juga. Jadi pilihlah yang mana sesuai dengan cara anda memakai motor. Ha, jadi saya pakai dua box sekarang. Okey, saya rasa setakat ini saja dahulu video saya. Semoga video ini dapat membantu para sahabat semua untuk pasang box pada motor anda. Jadi kepada mereka yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan kepada yang belum, jangan lupa share, like, komen dan subscribe paling penting. Jadi saya rasa itu saja dahulu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.